Oke, mari kita review tentang lens hood dan lens cap ya. Lens hood itu apa ya? Tudung lensa ya, yang ini ya. Ini terbuat dari besi ya. Ini saya lepaskan. Dia pakai ulir. Ya. Aslinya seperti ini. Nah, ini problemnya waktu itu saya menyesal kenapa nggak pasang tudung lensa. Tuh, pecah ya. Seandainya saya pasang dari dulu, maka kejadian ini nggak akan terjadi, guys. Jadi, sebaiknya kalau punya kamera langsung pasang lens hood ya. Ini diameternya 37 ya. Jadi, cocokkan. Cari yang 37. Itu tertulis 37 ya di lensanya. Nah, kemudian cara pasangnya tinggal diulir aja. Dipakai drat ya. Dan ini tutupnya itu 52 mm, jadi dia lebih besar. Kalau beli langsung dilihat speknya ya. Jika tertarik mau beli, saya taruh linknya di deskripsi atau di keranjang kiri bawah ya. Sangat mantap, selain untuk mencegah cahaya dari samping, juga untuk melindungi dari kerusakan body lensanya ya. Bagus sekali ini. Kalau mau beli silakan, jangan ragu karena banyak manfaatnya. Oke. Okay?